إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوه المسلمون اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله في شوال kita masih diberikan Allah kesempatan untuk menikmati hidup dan beramal sebagaimana yang diperintahkan kepada kita. Bulan lalu Alhamdulillah kita menyelesaikan sebuah ibadah yang luar biasa besar Itulah yang kita kenal dengan Ramadan dan kita keluar dari Ramadan itu mudah-mudahan dengan keampunan Dan meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa mendapatkan maghfirah Yang melakukan qiyam pada malam-malam Ramadan mendapatkan maghfirah yang melakukan qiyam pada malam Lailatul Qadar mendapatkan magfirah. Begitu juga dengan sedekah-sedekah yang kita laksanakan, salat dengan khusyuk, hati yang teduh dekat dengan Allah, setiap hari berulang datang ke masjid, tengah malam bangun, Al-Quran tidak lepas dari tangan. Masya-Allah, ini adalah sebuah posisi yang luar biasa. Sepertinya mendekati malaikat, statusnya karena saking hebatnya, taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, setelah berakhir Ramadan, bagaimana nasib manusia? Di antara manusia ada yang bisa istiqamah, alhamdulillah. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang istiqamah itu, sebagaimana. الله تعالى من جنجيكا كبرَ ارعرين استقامه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها وذلك جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون الله mengabdi, taat, beribadah, patuh, tunduk kepada Allah, maka istiqamah dengan kondisi seperti itu. Tidak ada yang hilang. Maka mudah-mudahan, sebagaimana firman Allah tadi, Fala alaihim. tidak ada rasa takut mereka di dunia, dan mereka tidak berduka cita di umur qiyamah. Ulaika jannah mereka itulah penghuni-penghuni surga kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Namun istiqomah inilah yang paling berat. Dalam hidup ini istiqomah yang berat. Seseorang bisa saja mencapai suatu martabah, suatu prestasi untuk waktu tertentu. Tetapi yang lebih berat adalah mempertahankan Dan inilah kebanyakan Kondisi manusia Bisa Mencapai derajat tertentu Tetapi setelah itu Jatuh Turun Dan na'udzubillah jangan sampai turun Sampai ke tingkat dasar Na'udzubillahiminzalik Seolah-olah bulan ibadah itu Hanya Ramadan Seolah-olah Allah yang disembah itu hanya Ramadan. Setelah itu, Allah itu bukan lagi Tuhan. Pada bulan-bulan yang lain, perasaan sudah mulai berkurang. Jadi, inilah yang paling kita khawatirkan dalam hidup. Begitu juga diterimanya amal. Dahulu, salafus salih mengkhawatirkan amal mereka. Itu selesai beramal yang dia khawatirkan apakah amal itu diterima Allah atau tidak. Karena tidak semuanya amal diterima. Dipilih-pilih. Disensor. Masya Allah. Jadi itulah di akhir atau di awal syawal doa kita. Taqabbalallahu wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan dari kamu. Afdalul amal amal-amal yang terbaik. Karena tidak semua amal itu diterima Allah taala. Yang dipilih oleh Allah taala adalah yang terbaik, yang bersih dari segala macam bentuk perusak-perusak amal. Jadi oleh karenanya kita di ujung Ramadan, di bulan Syawal memperbanyak ya doa supaya diterima Allah amal yang kita laksanakan ini dan berusaha untuk tidak jatuh kembali kepada ya kondisi yang mungkin dialami seseorang sebelum Ramadan. Dia lupa setelah berakhir Ramadan, dia pun kembali kepada keadaan semula di mana Allah taala mengingatkan ya ayyuhallazina amanu atiiu Allah wa atiiu rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang beriman Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Jangan kamu batalkan amal kamu. Ada amal yang batal, ada. Ada amal-amal yang batal, capek baca Quran, capek itikaf, capek solat tarawih, tetapi itu semua jadi batal karena disebut-sebut, karena dibangga-banggakan. Tentu Allah tidak akan mau terima amal orang-orang yang ria. Jadi segala hal-hal yang sifatnya bisa membatalkan amal kita kita jauhi. Wala tubtilu a'malakum. Jangan kamu batalkan amal kamu. Jadi niat beramal ikhlas lillahi ta'ala. Dan begitu juga terus dijaga amal ini jangan sampai hancur. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa membayangkan keindahan yang diraih oleh setiap orang di bulan Ramadan. Hati bersih, ibadah, khusyuk, kerinduan kepada akhirat tinggi, merindukan surga, takut kepada Allah, sensitif kepada dosa, jauh dari maksiat, susah ditundukkan oleh syaitan. Yang dalam fikirannya adalah bagaimana meraih ridha Allah, ridha Allah. Ini adalah suasana yang paling indah. Orang merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itulah sebabnya kenapa di bulan syawal ini kita disunnahkan untuk berpuasa enam hari syawal untuk mengingatkan kembali suasana Ramadan yang indah itu. Jangan sampai hilang begitu saja suasana Ramadan yang telah terbangun selama satu bulan. Jangan hilang. Lalu diingatkan kembali dengan berpuasa selama enam hari. Dan janji Nabi kita SAW bagi yang berpuasa enam hari itu akan diberikan Allah pahala seperti berpuasa satu tahun. Dan ini sesuai dengan kaidah pelipat gandaan. Satu kebaikan dibalas sepuluh. Jadi kalau orang berpuasa satu bulan balasannya sepuluh bulan. Sepuluh bulan enam hari dikali sepuluh enam puluh hari. 60 hari itu dua bulan. Jadi pas bilangannya satu tahun. Jadi benar sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhan thumma atba'ahu bi sittin min syawal kana ka Yang berpuasa bulan Ramadhan lalu mengiringinya dengan enam hari syawal maka sama seperti berpuasa satu tahun. Karena setiap amal dibalas Allah Ta'ala sepuluh kali lipat. Jadi jangan sampai ini kita uh, lewatkan kesempatan untuk mendapatkan pahala satu tahun itu. Dan Alhamdulillah secara syariat diberikan kebebasan untuk melakukannya di awal, di tengah, ataupun di akhir. Atau mungkin <tuh> menyicilnya. Ya. Tidak langsung berturut-turut enam hari, tetapi menyicilnya. Nah, jadi, <coughs> ini semuanya merupakan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya beriman. Namun, sebentar lagi kita pun akan memasuki bulan-bulan haram. Jadi, hebatnya agama kita ini, agama yang kaya dengan ibadah. Ramadan ada ibadahnya, Syawal ada ibadahnya, bulan-bulan haram ada lagi. Hanya setengah bulan lagi kita pun akan masuk ke bulan-bulan haram. Zulqa'dah satu di antara bulan haram yang dari sekarang kita harus persiapkan menghadapi bulan-bulan haram itu, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Sebagaimana uh, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين لسنقوه جملة بولا الله هذا دوابلس pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, wallahu alam berapa puluh ribu, ratus ribu tahun yang lalu itu Allah menetapkan jumlah bulan itu ada dua belas. Dari dua belas itu dipilih Allah empat bulan hurum. Yang juga disebut dengan Arba'atun hurum atau ash-hurul hurum. Bulan-bulan Yang sangat dimuliakan ashurul hurum Memiliki kekhususan sendiri Berbeda dengan Ramadan Minha arba'atun hurum Inilah ketentuan agama yang benar Dhalika dinul qayyim Fala tazlimu anfusakum Maka jangan kamu zalimi dirimu Selama empat bulan ini Hadis Nabi kita s.a.w. menjelaskan Empat bulan itu di dalam hadisnya yang lain Apa itu? Dhul -qa'dah. Dhul hijjah Muharram, dan Rajab Mudar, Empat bulan ini yang disebut dengan bulan haram. Maka sebelum masuk bulan-bulan haram ini, kita harus siap siaga. Boleh juga kita sebut ini bulan siap siaga, ini yang namanya bulan-bulan haram. Karena kata Allah, jangan kamu menzalimi dirimu selama bulan-bulan yang empat itu. Muncul pertanyaan, kenapa dilarang? menzolimi diri empat bulan. Emangnya di bulan lain boleh menzolimi diri. Itu maksudnya bahwa menzolimi diri dalam empat bulan itu beda dengan menzolimi diri di luar empat bulan itu. Bedanya apa? Dilipat gandakan hukumannya. Nah ini yang membuat kita harus siap siaga itu. Jadi dalam empat bulan itu seseorang yang jatuh di dalam dosa akan dilipatkan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberitahu oleh Allah, "Fala fihi Menzalimi diri itu artinya apa? Jatuh dalam maksiat, berbuat maksiat. Jadi ada kekhususan-kekhususan tertentu yang beda dengan hari atau waktu-waktu yang lain. Bahkan juga ada kekhususan tempat. Kehormatan tempat seperti yang disebut dengan Tanah haram itu kekhususan dari sisi tempat. Jadi, orang yang berbuat dosa di tanah haram, maka hukumannya berlipat-lipat. Nah, bagaimana kalau ketemu dua hal ini di tempat haram di waktu yang haram? Bagaimana kalau seorang jatuh dalam dosa, tidak bisa dibayangkan hukumannya? Jadi, oleh karenanya, wabil khusus mereka yang akan... Datang menziarahi tanah haram, ini mereka harus ekstra hati-hati. Jaga mulut, jaga anggota tubuh, jaga hati, semua dijaga. Jangan sampai kamu jatuh di dalam perbuatan menzolimi diri karena bertemu dua kehormatan: keharaman tempat dan keharaman waktu. Kita ketemunya keharaman waktu, kehormatan waktu dilarang sampai nanti Muharram semua orang tetapi mereka yang ada di tanah suci akan menghadapi juga kehormatan tempat akan lebih dahsyat lagi nah begitu juga kata para ulama sesuatu yang dilipat gandakan dari segi hukuman maka pahala juga secara paralel dilipat gandakan Oleh karenanya ini juga merupakan dorongan bagi kita untuk berbuat amal saleh selama bulan-bulan haram. Tidak hanya pada bulan Zulhijjah saja. Jadi Islam ini sangat kaya dengan ajaran-ajaran ibadah. Betullah kata Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ insa إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Dan ini adalah kelebihan Islam yang tidak dimiliki oleh Agama-agama lain, agama kita ini kaya dengan ibadah, karena ibadah ini pensucian diri, karena ibadah ini berperan membentuk kepribadian, karena ibadah ini menjanjikan kepada kita hari, artinya pembalasan di hari pembalasan, sedangkan yang lain kita lihat miskin ibadah. Kapan beribadahnya? Jadi, memang luar biasa. Kita mensyukuri, kita diberikan Allah hidayah, hidup di dalam Islam, sehingga betul-betul menikmati hidup ini dengan praktik-praktik ibadah. Nanti, zulhijjah lain lagi ibadahnya, lebih semarak lagi. Subhanallah, jadi luar biasa. Bersyukurlah kepada Allah Ta'ala khususnya kita bersyukur selesai dari bulan Ramadan Walitukmilul ala ma hadakum tashkurun. Kamu sudah sempurnakan bilangan. Kemudian kamu bertakbir. Semoga kamu bersyukur. Jadi bersyukurlah kepada Allah telah menyelesaikan suatu paket ibadah yang luar biasa hebat yang memberikan dampak dan dimensi dalam hidup kita yang luar biasa membentuk karakter, membentuk sifat. Jadi setelah kita mengalami kebersihan jiwa, jangan dikotori lagi jiwa yang bersih. Kalau sudah selama ini selama Ramadan cara berpikir kita islami, orientasi kita akhirat, jangan dikotori dengan pikiran-pikiran yang merusak keislaman kita, bahkan bisa menghancurkan keimanan kita. Jangan kotori lagi itu dengan meyakini faham-faham yang dibuat oleh manusia, faham-faham yang diciptakan oleh manusia, yang sama sekali tidak dibenarkan di dalam agama kita. Itu jangan kamu ulang, tinggalkan semua itu karena kamu sudah betul-betul melaksanakan dan berbaur bersenyawa dengan ajaran yang Allah turunkan. Kau muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun memang manusia tetap jatuh di dalam dosa. Tetapi yang membedakan orang yang baru selesai Ramadan dengan yang tidak mengalami Ramadan Orang yang, set, yang baru selesai Ramadan itu gampang rujuk kembali. Ini barangkali salah satu yang membedakannya. Orang yang baru selesai dari sebuah ibadah besar, kalaupun jatuh, dia di dalam dosa. Langsung dia menyesali dirinya. Orang-orang beriman itu. Apabila disentuh, diklik, digelitik oleh setan, segolongan setan, karu, mereka ingat, oh ini setan. Ini musuh Allah yang ingin menggelincirkan aku. Faidahum musirun maka pada saat itu mereka pun langsung sadar. Sadar itu artinya apa? Mengambil sikap tidak terpedaya oleh Rayuan-rayuan syaitan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada masa yang lalu, begitu juga yang sedang kita lakukan, begitu juga yang akan kita uh, lakukan menjelang ataupun memasuki bulan-bulan haram ini semuanya atas taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أيها الأخوة المسلمون أوصيك نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون المؤمن mukmin senantiasa berhitung dengan waktu. Cepatnya Ramadan selesai, Sudah setengah syawal. Tinggal setengah lagi. Setengah lagi ini berarti akan berjalan dengan sangat cepat. Masuklah kita ke bulan Zulqadah. Kemudian setelah bulan Zulqadah masuklah kita menghadapi Zulhijjah. Tidak terasa bulan-bulan hurum itu pun nanti akan selesai. Cepatnya waktu. Bagi orang mukmin cepatnya waktu ini menjadi renungan. Apa ya? yang menjadi jangan membuang-buang waktu. Jangan menyia-nyiakan umur karena segala tindakan perbuatan kita ada catatannya. Semua apa yang kita lakukan bahkan apa yang keluar dari mulut kita pun ada catatannya. Jadi berlombalah untuk beramal soleh. Baik berupa ucapan yang baik, kalimut tayyib, atau begitu juga dengan amal-amal jawarih, sedekah, menolong orang, meringankan beban orang, beramal soleh dalam bentuk apapun harus mubadarah, harus wa tu ilaika rabbil tardo. Sebagaimana Musa berjanji kepada Tuhannya, wa ajiltu ila wa ajiltu ila Aku bersegera untuk beramal supaya engkau ridho. Jadi amal itu jangan ditunda-tunda. Jadi begitu kesempatan beramal, laksanakan. Jangan tunda. Pekan depanlah, bulan depanlah. Karena kita tidak tahu. Besok pun kita tidak tahu. Apa yang akan terjadi. Sebagaimana? Ya, dari Nabi kita SAW tidak ada satu diri pun yang tahu apa yang terjadi besok dan tidak ada satu diri pun yang tahu bakal mati dia di mana. Jadi orang-orang mukmin setelah Ramadan banyak berhitung dengan waktu. Jangan sia-siakan waktu. Apalagi melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan prinsip ibadah itu. Wabil khusus merusak pikiran kita dengan meyakini kebenaran apa yang tidak disuruh untuk diyakini kebenarannya. Jadi mari sama-sama berwasiat, mari sama-sama saling menasihati agar semua kaum muslimin dalam keadaan taat, inqiyat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan ما تي دلمك ادا ان ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين، اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها يا رب العالمين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه قنا عذاب النار عباد الله ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله اعلم ما تصنعون اقم الصلاه